Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Gayet Luas NG Gim, Prilly Latukon Sina jatuh pingsan. Gara-gara ngebet ingin kurus, Prilly Latukon Sina sampai jatuh pingsan saat berolahraga di gym. Kabarnya, Prilly juga tengah menjalani diet ketat, hingga tubuhnya tak kuat lantaran energinya terkuras habis saat olahraga. Dalam Instagram story, Prilly mengunggah rentetan video yang dimulai dengan dirinya saat sedang makan sajian berupa jamur noki. Prilly menuliskan yang dimakannya adalah jamur dikuahin. Pagi harinya, Prilly pergi ke gym. Ia mengunggah foto dirinya berpose dalam perjalanan menuju gym. Going to the gym and wearing my BFS shirt. Pergi ke gym dan memakai kas pacarku, tulis Prilly pada foto yang diunggahnya. 2 jam kemudian, Instagram story Prilly memuat foto tangannya yang sudah dipasangi infus. Teman dekat Maxime Boutier ini sudah terbaring di sebuah rumah sakit. Sedih dengan kondisi Prilly, adik sepupunya yang masih kecil, Nicole Telatukon Sina, mengirimkan video yang memberi semangat agar Prilly cepat sembuh. Kakak Prilly jangan pingsan lagi, why are you so cute? Mau gigit. Makasih sayang at Nicole Telatukon Sina, tulis Prilly pada video tersebut. Terima kasih.